Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran yang ke-8 ini dalam bidang studi atau mata pelajaran PTKN. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar kita diberikan kesehatan, diberikan kelapang waktu, dan diberikan segala sesuatunya yang memang kita perlukan untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam hal pembelajaran. Untuk itu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Anak-anak, didik saya sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya marilah sama-sama kamu melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membahas mengenai keadilan. Yang mana keadilan tadi itu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya bisa dianggap sesuatu yang paling kita butuhkan untuk berinteraksi di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, marilah sama-sama kamu melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, lihat di layar berikut ini. Masih berkisar mengenai norma dan keadilan. Tapi yang mau kita jelaskan di sini yaitu mengenai keadilan, ya. Yang mana keadilan tadi itu sebenarnya ya sesuatu yang memang menjadi hak bagi setiap orang. Keadilan berasal dari kata dasar adil, yang artinya ya tidak bersebelah atau tidak sewenang-wenang. Tidak sewenang-wenang di sini adalah perbuatan ya yang dilakukan oleh setiap orang terhadap orang lain yang harusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, apa yang menjadi keadilan itu, maka di sini akan saya jelaskan, akan saya sajikan ya beberapa jenis-jenis atau macam-macam keadilan yang mana keadilan tersebut ya dapat kita pahami nantinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, marilah sama-sama lihat di layar berikut ini. Thank you.
Selanjutkan, setelah tadi kamu sudah melihat apa yang menjadi macam-macam daripada keadilan, maka di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi, ya. Mengapa keadilan tadi itu selalu berhubungan dengan norma hukum? Karena antara norma hukum dengan keadilan tadi itu, ya, ada sangkut pautnya karena didasarkan oleh adanya hak dan kewajiban. Sesuatu, ya, yang menjadi hak daripada seseorang dan yang menjadi kewajibannya harus tetap ditunaikan, ya, agar tetap dapat disebut bersifat adil. Di sini akan saya jelaskan atau akan saya keterangkan apa yang menjadi penyebab norma hukum tadi itu dengan keadilan, ya, bisa disejajarkan atau menjadi satu hal yang bisa dianggap berhubungan, ya, karena di dalam hukum seseorang yang, ya, melakukan kesalahan akan mendapatkan balasan berupa hukuman. Untuk itu maka di sini akan saya jelaskan, ya, korelasi atau hubungan antara hukuman dengan keadilan yang dibuat, ya, atau yang dialami oleh seseorang apabila dia melakukan suatu kesalahan dan apakah itu merupakan keadilan bagi dirinya atau tidak. Untuk itu maka lihat di layar berikut ini. Untuk selanjutnya, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada video ke-8 ini. Tapi sebelum kita berpisah, ada baiknya mari kita berdoa agar kita tetap diberikan kesehatan, terutama kepada diri kamu, agar kamu tetap dapat belajar, ya, walaupun melalui video dan kemudian lagi pertemuan di sekolah, ya, walaupun hanya waktunya singkat. Untuk itu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Untuk itu saya ucapkan, ya, tetap berdoa dan tetap belajar. Dan jaga kesehatan agar dirimu dapat terhindar dari segala macam penyakit dan kemudian dapat melakukan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.